Jalan sehat untuk memperingati Hari Jadi Ngawi yang ke-660 diadakan di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Dalam acara ini disajikan dengan sebanyak 660 tumpeng untuk syukuran Hari Jadi Ngawi sesuai dengan Hari Jadi Ngawi yang ke-660. Ribuan warga yang datang merasa senang karena acara tumpeng yang sangat banyak baru kali ini. Warga pun menyantap tumpeng tersebut dengan sama-sama. Harapan kepala desa setempat supaya tetap kompak dan bisa terjalin sesama warga setelah santap tumpeng bersama. Kegiatan ini kita punya tujuan untuk mengingat jasa-jasa besar pada tokoh-tokoh pendiri Kabupaten Ngawi. Dalam rangka apa sih, Pak? Dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Ngawi. Dan harapan besar kami, mudah-mudahan kekompakan dan kesatuan masyarakat di wilayah Desa Klitik akan bisa terjalin. Dan tujuan lebih besar nanti untuk wilayah Kabupaten Ngawi bisa tertata lebih bagus sesuai amanat para tokoh-tokoh pendiri. Ulang tahun Hari Jadi Ngawi. Acaranya tadi senam, ini dangdut, jalan sehat. Terus? Makan-makan, iya makan-makan tumpeng, Mas. Ada berapa tumpeng, Pak? 660. Satu kampung ya? Iya. Senang nggak, Pak? Senang, bahagia. Berapa tahun sekali nih? Berapa tahun sekali ya? Satu tahun sekali ya? Setiap tahun mengadakan tumpeng ini, Pak? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini. Rame ya, Pak? Rame. Banyak hadiahnya, sepeda gunung, mobil. Mobil, TV. Warga menunggu hadiah-hadiah yang sudah disediakan dari acara tersebut. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV. Garda Revolusi Group.